Tentunya apa yang sama-sama kita merapatkan kesyukuran kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, pada hari Sabtu ini, kita masih dapat teruskan program kuliah utama mingguan kita. Dan pagi ini insya-Allah kita akan bersama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada pagi yang mulia ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah azza wa jalla. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan kongsi satu tajuk yang saya rasa sangat penting dan dekat dengan hati kita, iaitu Al-Kasbul Haram. Perkara-perkara yang dikatakan sebagai pendapatan daripada sumber yang haram. Kenapa hal ini berlaku? Kerana manusia, tuan-tuan, di akhir zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini yati ala nas zamanun la yubali almar'u ma akhadha minhu amin alhalal am min alharam, akhrajahu al-Bukhari. Akan datang satu zaman manusia ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak fikir langsung, la yubali, tak fikir langsung pendapatan dia itu daripada halal atau haram. Apa yang dia orang nak, aku dapat duit. Apa yang penting, aku kaya. Apa yang penting, aku dapat beli rumah. Apa yang penting, aku pakai kereta mewah. Yang penting, aku tak susah kat atas muka bumi. Ha, itu sebab tuan-tuan tengok hari ini ada orang dia jadikan zina itu sebagai pekerjaan. Ada orang dia anggap rasuah itu sebagai hadiah. Ada orang dia menganggap apa nama pecah amanah itu sebagai sekali-sekala, tak ada masalah. Ha, jadi benda-benda macam inilah yang merosakkan kita orang Islam. Kita punya integriti itu yang merosakkan kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi itu sebabnya Allah Ta'ala disebut dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surah Al-Baqarah ayat 168. Apa kata Allah? Wahai manusia, kata Allah, kulu mimma fil ardi halala, makanlah kamu daripada sumber yang halal. Tayyibah, bukan saja halal dan ia juga mestilah suci, bersih. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan sekali-kali kamu mengikut langkah-langkah iblis dan syaitan yang sentiasa mengajak kamu untuk melakukan perkara-perkara yang terlarang dan terkeji. Oleh sebab itu, tuan-tuan, dalam bab mencari rezeki ini kita kena ingat rezeki pada hari ini macam-macam pancaroba yang kita kena tahu. Anak kita bekerja, kita kena tanya dia kerja apa, duit dapat kat mana. Anak kita kerja, mungkin kita kata jawatan dia, jawatan yang kita faham, jawatan tu walaupun lepasan universiti, kita tahu hari ni gaji pun lebih kurang berapa. Kalau lepas universiti, masuk universiti dapat 41, ada pun buk-buk 3,000 lebih lah. 3,000 lebih, tetapi kemewahan yang luar biasa.
pakai macam seakan-akan orang ini bukan saja turus tiga, turus satu pun tak lepas lagi. Dengan kemewahan yang luar biasa, dengan kekayaan yang luar biasa, dengan pakaian yang branded sana, branded sini, sedangkan dia gaji RM3,500. Kita sebagai mak bapak ni, amar ma'ruf nahi munkar tu penting. Tu buat kena tanya, mewah nampak, mana datang duit tu? Sebab kita khawatir, budak-budak muda hari ni, dia tak fikir. Kadang-kadang dia kata, alah tak apa, ini orang bagi. Ya. Macam contoh, saya ramai juga kawan-kawan yang yang bekerja sebagai orang kata apa, polis. Bayangkan dia boleh cakap, dia kata apa, dia kata, ustaz, kadang-kadang kita pun confused, ustaz. Dia orang ni bagi ikhlas, ustaz. Ikhlas macam mana? Dia kata macam inilah, dia bagilah kita hadiah setiap bulan RM1,500 untuk jaga dia punya kawasan. Saya kata, yang bagi gaji kepada kamu ni sebagai polis adalah siapa? Kerajaan. Kerajaan dah bagi gaji kat awak sebagai inspektor, sebagai ASP, DSP ke apa semua. Ini kerajaan yang bagi, bukan orang luar bagi. Kenapa dia bagi kat awak? Oh tak, dia hadiah. Hadiah mana boleh bagi hadiah? Kalau orang tu ada pangkat, orang tu ada jawatan, tapi dia bagi hadiah, dia bagi duit kat kita, mana untuk sesuatu yang tidak betul. Tak boleh. Itu dah dipanggil pecah amanah. Itu dipanggil rasuah. Okey, kalau nak bagi betul gaji, ambil lah orang yang tak ada kaitan dengan kita. Ambil Aizat kata, suruh Aizat duduk. Duduk, kau jaga kawasan ni, kau aku bagi gaji. Tak apa, sebab Aizat tak kerja dengan siapa-siapa. Dan dia tidak ada jawatan, dia tidak ada kekuatan, dia tidak ada pengaruh. Maka dia dapat gaji daripada orang tu. Silakan. Selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Tapi hari ni orang silap. Yang penting dia kata orang tu niat hadiah, orang tu niat sedekah. Mana boleh tuan-tuan? Semua tu kena balik kepada syariat. Kena balik kepada integriti. Semua tu diajar oleh Islam. Tu sebab kita, macam kita kena tanya. Mewah nampak? Mana dapat duit? Tanya. Kalau katakan dia kata, saya ada buat ni sikit lah, buat bisnes. Bisnes apa? Semua tu kena tanya. Sebab sekarang ni bisnes pun pelik-pelik. Jual emas, emas tak nampak. Jual forex, forex tak nampak. Itu yang apa nama fatwa haramkan tu. Sebab benda tak nampak. Ada pula jual kosmetik, kosmetik pula bermasalah. Yang tak dapat logo halal, tak dapat CJ halal, tak dapat Kementerian Kesihatan. Semua tu akan membawa kepada kemudaratan. Mungkin dia kaya sekejap, miskin di akhirnya. Buat apa? Jadi tu sebabnya kita kena banyak bertanya. Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Apakah sebab seseorang itu dia mengambil sumber-sumber yang haram sebagai pendapatan? Tu kena ingat. Pertama, tidak langsung mereka ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka ini bila dia orang kata apa? Dia ambil. Kalau orang tu takut pada Allah, dia tidak akan buat. Dia nak contohlah nak tinggal semayang. Kita tinggal semayang ni pun kita rasa takut dah. Nampak? Alah, sekarang ni kita dalam musim orang panggil mood haji. Orang pergi menunaikan ibadah haji, kita tengok Allahu Akbar, orang duduk pergi haji dah. Pergi Mekah, sampai kat Mekah tu pun kita dapat rasa dah. Orang nak tinggal semayang tak nak, dia takut nanti kan tak dapat haji mabrur. Nampak tak? Sebab apa dia nak kejar tu? Dia semayang tak tinggal, dia semayang di masjid tak tinggal, walaupun kat Malaysia tak semayang. Bila pergi kat Mekah, dia semayang paling banyak sekali. Baca Quran tak pernah tinggal, zikir tak pernah tinggal. Sebab apa? Sebab bila sampai sana, dia nak dapat haji mabrur. Kenapa haji mabrur? Sebab dia nak dapat keredaan Allah Ta'ala. Jadi bila dia ada perasaan tu, dia akan buat semua. Cuba dia jalan, nampak orang susah, dia sedekah. Kenapa dia sedekah? Tak ada orang suruh pun. Tapi dia kata, aku nak dapat redha Allah. Aku nak dapat takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dia nak. Tapi bila dia ni duduk kat Malaysia, duduk kat negara-negara yang jauh daripada Mekah sebagai contoh, mereka tak nampak. Kenapa tak semayang? Tak apalah, nanti kita semayang lah. Tengok. Dia tak rasa takut. Bila dia tak rasa takut, dia akan tinggalkan benda-benda yang Allah suruh. Jadi sebabnya dia kena rasa takut pada Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala ni dia pernah, Nabi SAW pernah sebut, untuk kamu takut kepada Allah, antahfaza ra'sa wa ma wa'a, jaga ni anggota badan, kepala kamu ni semua kena jaga, telinga, mata, mulut, semua ni kena jaga, sebab ia anda amanah daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, wal batna wa ma hawa, jaga perut. Semua jenis makanan yang kamu makan kena jaga, sebab ia merupakan perkara yang sangat penting dalam hidup kamu. Wal tazkuril mauta wal bila, kamu kena sentiasa mengingati mati.
Ha, kalau orang ingat mati, dia tahulah macam mana keadaan. Kita mungkin tak rasa sangat, tuan-tuan. Tak rasa ingat mati ni. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Tapi kalau orang yang dah tahu dia nak mati bila, contoh dah kena kanser, lain. Cara bercakap dia pun lain. Saya tunggu mati je. Nampak tak? Kita tengok orang-orang yang dah sampai umur tua ni, dah sampai umur dia tahu dia tak lama dah, bila cakap tentang mati dia akan menangis. Rasa tak? Macam contoh apa ni, Tun Mahathir. Beza umur dia 63 dengan 93 cakap. Beza. Sebab saya ada dua zaman. Zaman dia masa muda dia dan masa dia sekarang. Sekarang dia cakap sikit je, menangis. Baru ni dia jumpa dengan ulama. Dia bercakap sikit je tentang Islam, menangis dia. Menangis, dia kata negara Islam, menangis. Dah tak bercakap dah. Masa tu ulama pun ni. Dia cakap tentang mati, dia tak lama. Umur dia pun dah 93, berapa lama lagi dah? Mungkin setahun, mungkin dua, mungkin tiga, tak lama. Menangis pula. Sebab dia dah tahu dia punya zaman sudah nak berakhir. Dia punya masa sudah lama. 93. Atuk saya 93 dah tak ada dah. Atuk saya sama umur dengan Tun Mahathir. Meninggal dah. Sihat-sihat. Masuk hospital. Kena tahan. Disyaki kena TB. Tengok-tengok. Allah ambil umur. Malam tu juga Allah ambil umur. Senang-senang mana Allah. Nak bagi tahu. Orang kalau dia dah tahu dia punya saat kematian, dia akan rasa lain. Samalah juga macam kita. Saya tengok orang, jumpa orang. Orang yang kena kanser. Orang yang dah, doktor kata jantung dia dah masalah. Baru ni saya jumpa dengan seorang sahabat. Baik sungguh tuan-tuan, kawan baik. Tengok, duit tidak boleh membeli kesihatan. Kaya macam mana pun kita tuan-tuan. Saya baru balik baru ni jumpa ni. Dekat UM specialist. Jantung. Yang jaga dia ni, Profesor Datuk Dr. Wan Azman. Yang kardiologi, yang jaga apa? Jaga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ni kira pakar ni. Doktor-doktor IGN pun rujuk dia. Bab jantung. Bayangkan tuan-tuan. Datuk Dr. Wan Azman kata, minta maaf. Dia kata kalau kat Malaysia ni, kalau ikutkan ilmu yang dia ada, kepakaran yang dia ada, kawan-kawan yang dia ada, tak ada orang boleh buat. Dia ni, dekat Johor tuan-tuan, paling apa nama dia, ada dua Petronas, dan Petronas dia ni paling laku dekat negeri Johor. Ha, paling laku duit dia. Allah, saya pergi rumah dia tuan-tuan, dia punya pintu semua tek, apa nama dia panggil, bukan main krek krek krek, tak ada lah, kunci patah tak ada, stepkan jari terus terbuka pintu. Hanya ahli keluarga yang ada jari ataupun nak pakai nombor pin. No, pintu pun cukup dah. Saya cakap pintu dah. Dalam tu saya kira lah. Memang kaya tuan-tuan. Cantik. Kereta tukar anytime. Tak ada masalah. Memang kereta mewah di rumah dia. Tapi geng masjid. Dia memang duduk satu masjid dengan Datuk Mufti Johor. Datuk Tahrir. Memang orang baik. Ustaz-ustaz ni seluruh Malaysia ni, dialah yang panggil bawa datang ke masjid. Dan dia yang hidupkan masjid. Ha, tu. Kaya tapi geng masjid. Ini dah lah miskin tak datang masjid. Korang ajar betul. Ha, ini masalah. Ni kaya geng masjid. Ni kita duit tak ada. Miskin pula. Tak sembahyang lagi. Macam mana ni tuan-tuan? Ini dia punya bersyukur. Dia kata ustaz, ini sekurang-kurangnya ada duit sikit, dia buatlah program-program. Dia panggil ustaz, dia bayar. Sebab memang alhamdulillah kaya tuan-tuan. Memang kaya. Memang kaya, bukan main-main. Ini kaya ni. Kaya sungguh. Baru ni jumpa dia. Terbaring dekat hospital. 2 bulan duduk hospital tuan-tuan. Hospital memang hospital mewah lah. Dia yang spesialis tu. 2 bulan tuan-tuan bayangkan berapa ratus ribu dia kena bayar. Dia kata beratus ribu ustaz saya kena bayar. 2 bulan. For nothing. Tak ada. Duduk check doktor check. Tak boleh, tak buat apa-apa. Bypass tak boleh. Nak buat angiogram tak boleh. Nak buat masuk apa tak boleh. Jantung hanya boleh pakai 30%. 70% dah tak boleh pakai. Tuan-tuan bayangkan. 70% tak boleh pakai. 30% boleh pakai. Bila sembang-sembang dia kata ustaz. Doktor kata, saya tak boleh buat apa-apa sebab saya ada masalah. Jantung saya tu dah teruk sangat dah. Saya hanya boleh guna 30% ni sampailah saya mati. So, saya akan baliklah ke Johor. Doktor pun akan izin balik. Dia kata, tawakallah pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan tahu tak? Dia kata, ustaz, saya
Alhamdulillah 2 bulan duduk dalam ICU, apa ni, dalam hospital, dalam klinik, dalam ICU saya duduk belaka. Alhamdulillah ustaz. Saya minta dengan isteri saya, jangan lepaskan saya tidak solat. Baru dia cakap, dia kata apa? Dia kata ustaz, memang betul Allah angkat kita punya martabat masa kita sakit kan? Bila kita sakit Allah angkat martabat kan? Ada hadis kan? Rupanya Allah angkat martabat tu, Allah angkat ketika sakit dan dia beribadat. Faham tak? Maksud tengah sakit tenat, tengah sakit dia boleh semayang. Ha, itu yang hebat tu. Maknanya dalam keadaan sakit dia boleh ambil wuduk. Oh hebat. Saya masa accident pun ni tak ada lah sakit sangat. Tapi nak ambil wuduk, Allah Rabbi. Pinggang sakit, nak bangun tak boleh. Sakit pinggang ni bukan jantung ni. Pinggangnya. Nak ambil wuduk, Allahu Akbar. Tak apalah, tak semayang pun tak apa. Kalau kepala ni. Tapi lawan. Azan pun masuk bila air ambil wuduk. Masa tak boleh bangun, saya suruh isteri saya. Apa? Ni. Dia panggil apa? Wuduk kan? Isteri wuduk kan? Tak apa. Orang kata, ustaz macam mana pula isteri wuduk? Sebab isteri ni kan batal wuduk kita. Yalah. Better isteri kita daripada nurse. Kalau nurse memang lah. Semua orang nak kan? So isteri kita buat. Lepas tu kita semayang. Semayang duduk. Baring. Mula baring. Lepas tu duduk sikit. Lepas tu berdiri. Begitulah seterusnya. Tapi tuan-tuan, itulah payah-payah. Itu sebabnya tuan-tuan, bila kita takut pada Allah Ta'ala, di mana kita berada, kita akan solat. Di mana kita akan, apa nama, keadaan kita akan ingat pada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kita tidak rasa takut pada Allah bila kita melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang. Itu sebab dalam hidup ni tuan-tuan, dalam mencari rezeki, kita kena takut Allah pertama. Tapi bila tuan-tuan takut pada Allah, contoh tuan-tuan keluar daripada rumah, amalan, saya cuba amal satu benda. Bila keluar rumah tuan-tuan, nak pergi pagi-pagi nak keluar, nak pergi kuliah subuh ke, nak pergi mana ke, saya keluar-keluar buka pintu je. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Baca ayat. Ayat 1000 dinar. Baca, bukan baca saja, kena faham. Siapa yang takut pada Allah, aku bukalah pintu rezeki kepada kamu. So jangan takut, buka. Allah buka pintu rezeki kamu. Terus, insya-Allah Allah buka pintu rezeki kita. Tuh, ingat, takut pada Allah. Yang kedua, al-hirsu 'alal maksab as-sari'. Kenapa awak tu jadi rasa nak kaya, apa nama, jadi makan duit haram ni? Kita dapat pendapatan yang haram. Al-hirsu 'alal maksab as-sari'. Dia terlalu mengejarkan kekayaan yang segera. Tuan-tuan, kita nak kaya ni tak bolehlah nak cepat, tuan-tuan. Mana ada orang kaya mengejut? Anak sultan je. Boleh kaya terus. Lahir-lahir kaya terus. Lepas tu anak jutawan-jutawan. Anak milioner. Ha, itu boleh. Dia lahir-lahir. Ha. Anak Datuk Siti Tun Aziza. Oh, sukalah tuan-tuan. Lahir-lahir tu memang ting-tang-ting-tang-tong. Ha, gitu. Tak ada masalah. Rezeki dia. Maknanya tu, orang yang boleh kaya terus. Itu pun, walaupun dia lahir anak seorang yang kaya, bila dia dah besar, bapak dia akan suruh dia belajar juga. Sebab kekayaan akan habis. Duit akan habis. Ilmu tak akan habis. Dia akan bertambah, bertambah, bertambah dengan ilmu yang kita akan dapat. Harta. Itu sebabnya ada orang dia terlalu cepat nak kaya. Itu yang jadinya mengedar dadah. Edar dadah, boleh kaya. Sekali kau bawa dadah, kau boleh kaya. Ya Allah, ya Tuhan. Tapi ingat, sekali kau kena, habis miskin sampai kiamat. Itu mudah cerita gitulah. Itu ingat. Itu yang orang kata, al-hirsu alal maksab as-sari'. Terlalu cepat nak kaya. Hari ni kita pun terlalu cepat nak kaya. Itu yang kita ambil. Sampai abaikan fatwa. Contoh jual emas yang tak nampak. Saya selalu pesan tuan-tuan perempuan, nak jual emas, biar nampak emas. Dia kena al-qabdu, mesti nampak. Ini tak. Jual emas tapi emas tu tak ada. Ini masalah besar. Berlaku pula harga berbeza. Dah masuk riba pula. Itu sebabnya emas mesti nampak. Ambil emas, bagi duit, ambil emas. Lepas tu barulah kita nak jual balik. Tak ada masalah. Saya ambil emas. Saya beli emas. Okey, saya beli emas yang bulat tu. Harga dia 800.5. Contoh, 1 dinar tu. Saya pun beli. Bayar 800, saya dapat 1 dinar. Saya simpan. Ataupun saya pergi. Lepas saya dapat, saya pergi jual pula. Dengan harga 900. Boleh tak? Boleh tak? Boleh, sebab dah beli milik saya. So, saya boleh jual dengan harga 900. Orang nak beli, beli. Tak mau beli, sudah. Jadi, nak bagi tahu, biar nampak. Ini tak jual atas angin. Jual atas jual benda yang tak nampak. Ini yang paling kita khuatir. Sebab terlalu cepat nak kaya. Sebab kita tak boleh cepat nak kaya, tuan-tuan. Kaya boleh.
Memang Islam suruh kita kaya. Bila kita kaya, kita boleh buat macam-macam program. Bila kita kaya, kita boleh berwakaf. Bila kita kaya, kita boleh berzakat dan macam-macam lagi. Ya, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Ha, tengok. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna akthara ma akhafu alaikum ma yakhruju Allahu lakum min barakatil ardi. Qila wa ma barakatil ardi? Qala zahratud dunya. Allahu Rabbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang paling aku takut kepada kamu ialah, Nabi pun takut pada kita di akhir zaman, yang mana Allah keluarkan kamu daripada keberkatan dunia. Bila ditanya balik, keberkatan dunia ni macam mana ya Rasulullah? Zahratud dunia. Zahratud dunia iaitu kemewahan menyebabkan kamu terkeluar daripada rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kamu terlalu kejarkan kekayaan, kamu dapat kaya, kamu dapat kaya, tapi kamu tak dapat keberkatan. Keberkatan ni, kamu akan gembira bila kamu ada. Kamu juga akan bersyukur dan kamu akan beristighfar apabila kamu tidak ada. Itu keberkatan. Macam contoh. Contoh, eh? Saya baru-baru ni hilang kereta. Nah, hilang kereta. Akibat aksiden. Dengan kereta itu saya bersyukur. Betul tak? 3 tahun pakai, hampir dekat 100,000 kilometer. Kereta tu saya pakai semua, lenjan semua. Tu Mazda putih tu kan. Saya panggil kuda putih. Saya dengan kereta tu saya bersyukur. Kerana apa? Saya dapat pergi mana-mana tempat, jauh ke dekat, dalam keadaan badan saya tidak sakit. Mana alhamdulillah kereta elok, kita pergi ceramah jauh-jauh, kita patah balik terus, tidak kita demam keesokan harinya. Lain tuan. Saya PA saya pernah ikutlah saya. Pergi sana balik terus, saya pagi esok ada ceramah, dia demam. MC terus tu, letih. Memang letih, badan kita sakit. Sebab tak bayang, pergi Pahang patah balik. Berapa kali buat macam tu? Pergi Kuantan, ceramah patah balik terus. Apa ni? Tai. Jatuh tai terus. Oh. Okey. Hilang kereta tu. Kereta tu hilang. Accident. Dengan ada kereta saya bersyukur. Tapi bila dah tak jadi kereta tu hilang, terbakar, total loss, saya bersyukur juga. Sebab apa? Sebab Allah selamatkan umur. Memanglah kereta tu total loss. 5 minit habis kereta terbakar. 5 minit. Ni tak dapat lagi insurans. Apa ni? Takaful. Takaful tengah buat kajian apa semua. Sebab dia buat kajian tu bukan untuk saya. Tapi dia nak minta duit tu dengan Mesdis. Sebab dia kata sepatutnya Mesdis tak terbakar. Jadi kalau Mesdis terbakar, kerana kelemahan Mesdis, dia nak claim balik pada Mesdis. Lah, patut aku yang buat macam tu. Dia orang pula, dia nak bayar pada saya dan dia nak minta balik pada Mesdis. Itu dia punya kerja lah tu. Yang penting dia bayar kat saya. Yang kedua, saya rasa macam bersyukurnya, ya Allah, aku ni panjang umur. Keberkatan tu, dia kalau katakanlah orang ni kalau hilang kereta tu kan, kereta elok, kita sayang kereta, tak boleh tidur dia. Saya alhamdulillah boleh tidur. Mikir tak apalah, yang penting aku selamat. Ada orang dia tak boleh terima. Ha, tu sebabnya kita nak keberkatan, nak kaya dan keberkatan. Kita tak nak kaya tapi tak ada keberkatan. Itu yang paling takut. Ada orang dia kaya tapi cukup takut dengan kekayaan. Ha, ini buat apa? Nak bagi derma ni takut. Saya pernah saya jumpa dengan seorang hamba Allah ni. Bayangkan nak bagi derma ni, nak bagi derma RM20 je pakai cek. Dia tak ada duit cash. Dia kalau pergi pejabat, dia bawa duit makan tengah hari untuk dia je. Gaji dia RM15,000. Ha. Dahsyat. Orang pandang baru panggil lah cerita ni. Ada juga makhluk macam tu tuan-tuan.
bila nak pergi makan, oh dia kata minta maaf dia tak nak belanja. Saya memang kalau datang pejabat saya bawa RM10 je. Makan tengah hari saya bayar duit saya. Awak bayar sendiri lah kata. Ha, gitu. Kita tuan-tuan, kalau boleh kita nak belanja orang. Sebab apa? Dengan belanja tu lah dapat keberkatan. Ha, tengok. Dia rasa takut. Lepas tu dia punya duit ni meningkat. Anak-anak semua dah besar. Dia cukup bangga. Oh dia kata bau-bau tahun lepas tengok duit dalam akaun dia campur-campur. Duit dalam akaun saja dalam satu akaun ni ASB. Dia siap bagi tahu dalam ASB saja campur suami isteri dekat RM900,000. Bangga dia tuan-tuan. Tapi bila orang minta derma, ah tak bawa duit lah. Susah nak memberi, nak memberi tu payah tuan-tuan. Allah satu. Yang kedua dia pakai kereta. Nabi dah bagi tahu min sa'adati dunya, antara benda yang boleh menggembirakan kamu di dunia ni antaranya belilah kenderaan yang selesa kalau ada duit. Dia pakai kereta tuan-tuan, kereta tu buruk Tuhan je tahu. Duit RM900,000 cash ni boleh keluar anytime. Sayang. Dia kata habis duit dia. Umur dah 80, dah 70. Tuan-tuan, kalau mati dia boleh bawa masuk ke RM800,000. Itu baru satu akaun, tak masuk lagi gaji dia apa semua ni, tak. Ha, punya dia punya kedekut Tuhan je tahu tuan-tuan. Saya kata, bang, apa faedah duit banyak tapi tak digunakan? Ala bi ni'mati rabbika fahaddis. Tidakkah dengan nikmat Tuhan itu kamu kongsikan? Satu. Dia pergi umrah, dia cari yang paling murah. Kalau orang macam ni tuan-tuan, buat apa hidup ni? Dah, beli paling murah. Paling murah dan dia nak yang paling dekat. Macam mana tu? Bankrupt lah apa ni travel agent. Nah, nak yang paling murah dan paling dekat. Tidak ada, tak pergi terus. Dia kata itu travel agent semua tipu je dia. Sepatutnya RM6,000 boleh duduk depan Kaabah, ni sampai RM9,000. Apa benda? Tak ada aku pergi dia dah. Nah, mana boleh macam tu tuan-tuan? Dia kedekut dia tahap gaban. Tak boleh lah macam tu. Nikmat ada, gunalah. RM900,000 cash dalam satu akaun ASB, suami dan isteri. Oh banyak tu bang. Tak pernah bawa keluar dia kata. Dia kata suka tengok angka naik tap. Bang, itu tak tenang. Keberkatan tak ada. Belanja orang makan tidak. Apa nama, nak bersedekah pun payah, berwakaf pun payah, sebab terlalu takut pada harta yang kamu ada. Buat apa? Rugi tuan-tuan perempuan. Ha, itu sebabnya Nabi SAW kata apa? Di akhir zaman aku paling aku takut manusia itu terlalu kaya tetapi dia lari daripada keberkatan, keluar daripada keberkatan Allah Ta'ala. Tak nak lah macam tu. Saya biarlah kita hidup macam ni, gaji pun kais bulan, makan bulan, tapi kita happy. Happy. Pagi tadi makan roti canai. Happy. Ini makan roti canai pun takut tuan-tuan. Buat apa? Makan. Cuma janganlah makan banyak sangat, kolesterol tinggi. Saya dah beberapa bulan tak makan roti canai. Ha, ni baru makan. Okeylah. Tapi tuan-tuan, nikmati kehidupan. Itu nikmat. Sebab saya selalu pesan pada jemaah-jemaah pergi sembahyang. Dia orang kata, ustaz, kami ni kerja kuat ustaz. Saya cakap, Ji, Haji dah kerja kuat, duit banyak sekarang. Anak-anak semua dah besar, alhamdulillah. Pergilah berjalan bawa isteri. Tuh. Betul? Fasiru fil ardi. Berjalanlah di atas muka bumi, Allah suruh jalan. Berjalan. Saya cukup suka tengok orang putih tuan-tuan. Tengok orang putih. Dia menikmati hidup. Dia orang ni memang orang kafir tuan-tuan. Dia tak ada keberkatan dah. Tapi dia menikmati hidup. Bila dah tua dia berjalan berdua. Tak, pergi pusing dunia. Datang Malaysia, pergi Thailand, pergi Singapura. Dia orang habis, dia orang guna duit tu menikmati hidup. Ha, itu dia. Sama juga macam kita, pergilah jalan. Pergi Mekah, balik Mekah, pergi Jepun. Tengok suasana manusia ni. Bila kamu banyak berjalan, kamu akan nampak kenikmatan yang kamu tidak ada di negara kamu. Kita duk kata kita hebat dah negara kita. Tuan-tuan pergi negara lain, malu kita tuan-tuan. Bak kebersihan, kita kalah lagi. Kebersihan, nak lawan kebersihan dengan Jepun, dengan Korea, jauh beza. Pergi jalan. Ada duit, pergi. Kalau tak ada duit, tak apalah, tak payah pergi. Yang ada duit ni, yang saya nak cerita ni, orang kaya tapi kedekut. Ni. Oh, ada orang kaya seorang. Dia setiap tahun dia akan bawa, dia akan pergi dengan pakej RM150,000. Pakai kapal terbang sendiri, tuan-tuan. Kaya. Dia bawa setiap tahun dua orang ustaz. Tahun ni dia bawa ada dua orang ustaz kita juga. Apa? Bawa
Dekat Mina tu kemah, sebesar-besar kemah tu yang boleh duduk 30 orang, dia duduk 7 orang. Datuk Seri, kaya. Ah, baik betul dengan Datuk Arunin, arwah keluarga Datuk Arunin. Tuan-tuan, dengan kekayaan itu dia menikmati kehidupan. Dia baik dengan ustaz-ustaz, dengan Datuk Arunin dia bagi kereta lagi. Dia kata apa? Ustaz tu guna kereta, dia dapat pahala. Apa masalah dia? Allah, dia orang tu duit banyak. Kereta tu atas nama syarikat dia pun, dia bagi guna, tak ada masalah. Tuan-tuan, ni nak bagi tahu. Kau nak kedekut apa? Tengok, lagi dia buat macam tu, lagi kekayaan dia bertambah, bertambah, bertambah. Apa masalah dia? Nampak? Itu sebabnya tuan-tuan, janganlah hidup kita ni kedekut. Bila kedekut, Allah tarik keberkatan dari hidup kita. Yang ketiga, punca orang itu makan duit haram, at-tamak wa adamul qana'ah, terlalu tamak. Itu sebabnya pemimpin-pemimpin kena ingat, bila kamu dah jadi pemimpin, ah tu jadi tamak tu. Aku ni satu penggal ni 5 tahun, alang-alang apa jadi YB, biar kaya terus dia kata. Ah, dia stay macam tu. Itu sebabnya ini masalah kita, tak rakyat tak kaya, pemimpin kaya. Macam mana ni tuan-tuan? Baru pegang satu penggal, rumah sebesar-besar rumah, macam mana ni? Bila kita tanya, oh, saya bisnes. Bisnes apa macam ni? Ha, tu kena ingat. Kadang-kadang kita ni kaya, duduk dalam kawasan orang kaya. Orang kaya dalam kawasan itu beli rumah berjuta-juta tu setelah mereka bekerja kuat, seorang businessman. Gaji ada seorang tu, gaji dia 70 ribu ke 80 ribu sebulan. Sebulan. YB ni masuk, baru jadi satu penggal, rumah ni lebih besar daripada rumah yang 80 ribu sebulan. Macam mana ni tuan-tuan? Ha, sekarang sudah kalah, baru dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tak apalah, sekurang-kurangnya dia kena belajar. Belajar daripada kesilapan. Sebab cara kamu dapat duit tu macam mana? Sampai ke tidak kepada rakyat. Ha, tu saya nak bagi tahu. Kadang-kadang terlalu tamak nak harta. Orang miskin terlepas pandang. Kadang-kadang kita sedih bila orang buat macam tu. Contoh. Duit untuk buat korban. Daging lembu korban. Katakan untuk kawasan ni, kata contoh Bangi lah. Ni bukan contoh, jangan salah pula. Contoh untuk kawasan Bangi, YB Bangi ni contoh. Saya ni YB. Saya dapat daripada kerajaan persekutuan sebanyak 50 ekor. Contoh. 100 ekor lah, 100 ekor. Tak 100 ekor, apa? Barang 50 ekor. 100 ekor. Peruntukan dalam borang. Sampai kat saya, 100 ekor tu bukan duit 5, untuk bajet 100 ekor tu saya akan bagi semua. 50 ekor je. 50 lagi mana? Kos pengurusan kepala otak dia. Ha, itu yang akhirnya makan duit haram. Jangan main-main tuan-tuan. Sama juga macam apa? Saya cukup risaulah bab-bab duit ni tuan-tuan. Sebab duit ni akan menjadi darah daging kita. So, kena beringat. Ni sampai peringkat Allah ma'ai. Banyak kes lah. Macam mana kita punya, kami punya ni, ni macam mana? Dia duk fikir dia punya income ni. Tak boleh lah macam tu. Duit rakyat dibagi semua kepada rakyat. Tidak boleh ambil walaupun satu sen. Sebab itu duit orang. Kena beringat. Ni duit wakaf masjid pun sapu tu kan. Oh, tak boleh terima otak saya. Orang bagi duit kat masjid-masjid suruh beli apa? Beli barang-barang yang untuk kaitan masjid ni tak. Dia simpan, kadang-kadang dia gunakan pada tempat yang salah. Na'udzubillah. Baru ni saya jumpa dengan siapa? Dengan dulunya dia timbalan ketua pengarah SPRM. Sekarang ni immigration, Datuk Seri Mustafa. Dia kata, ustaz nak bagi tahu, paling banyak aduan dekat SPRM adalah masjid. AJK masjid. Paling banyak. Ush, saya kata biar betul Datuk Seri. Ya ustaz. Baru ni kami sama-sama ceramah depan pengarah Jabatan Agama Islam Selangor. Panggil semua imam-imam seluruh Malaysia, seluruh Selangor. Bayangkan, boleh dia kata paling banyak aduan, banyak apa nama yang hantar aduan kepada SPRM adalah ADK masjid. Guna duit pada tempat yang salah. Bila kita minta duit, geng-geng muda minta duit untuk buat program agama, kan sekarang ni orang muda kan dia suka datang masjid. Jadi orang masjid ni kena orang kenapa?
kena proaktif nak tarik orang muda ni buat main pingpong, ada yang buat futsal, ada yang buat macam-macam nak tarik orang muda datang. Oh, bila minta dengan geng AJK Masjid tambah-tambah yang dua-dua ni, ini duit masjid. Oh, kena keluar hak tu pening kepala tuan-tuan. Ustaz Haslim cukup menyampah hak tu. Nak buat program ini duit masjid. Tapi yang dia buat, apa benda yang dia selalu buat? Kapan jenazah? Dulu, kini dan selamanya. AJK yang datang semua nak mati dah tuan-tuan. Macam mana? Buatlah program untuk budak-budak pula. Orang-orang muda tu nak. Orang muda ni dia nak program-program berbelik. Macam sekarang ni, tengah pusing satu Malaysia ni, di Lembah Kelang, geng apa? KGM. Carnival Geng Masjid. Baru ni di Kelang. Tuan-tuan, beribu orang datang tuan-tuan. Masjid tu. Atromen datang masjid. Bayangkan. Budak-budak pakat datang masjid. Kenapa nak pergi masjid? Atromen datang ni. Solat asar. Tapi Atromen masa semayang dia buka lah topeng dia tu. Lepas semayang dia pakai Atromen, dia pakai apa? Baju-baju tu kan? Gaban lah punya. Keluar dia tu kan. Budak-budak suka azan maghrib, budak-budak masuk semayang. Okey lah. Tu. Ada orang tua-tua tak marah betul dia. Apa ni panggil Atromen pakai spender? Marah dia. Dah nama Atromen memang pakai spender. Sekarang ni spender Atromen dah kat luar. Dalam dia pakai seluar, dah, dia tak ada pakai spender saja. Lainlah Atromen tu betul-betul pakai spender macam Tok Bilal, tak boleh lah. Ni tak dia pakai benda tu tak orang. Ya Allah, kecoh lah tuan-tuan. Masalah. Itu sebabnya takkan maju kalau macam ni. Itu sebab kadang-kadang kita ni, jangan ingat, ambil duit orang dengan cara yang haram, tambah-tambah duit wakaf, takkan berkat hidup kita. Tuan-tuan. Sungguh, buat benda-benda macam ni kita kena belajar. Macam Ustaz Dr. Farid Ravi. Masjid Seri Putera tu masjid saya tu. Kita orang sekali satu kampung. Sebab masjid saya tak siap lagi. Bukit Mahkota. Allahuakbar tuan-tuan. Hidup masjid tu. Duit bertambah-tambah. Sebab dia guna sungguh duit. Program kuliah duha. Kuliah maghrib 600 ke 700 ke 800 orang datang. Kuliah maghrib hari kerja pun. Hari tak kerja 1,100-1,200 orang. Ha, tengok. Kenapa boleh ramai macam tu? Sebab dia guna sungguh. Tu, Masjid Hasanah. Kan? Ramai kan? Tengok. Sebab dia buat betul program. Orang datang makan, buka puasa, tak ada masalah. Tak berkira. Ini tak berkira macam duit tu pakcik kita punya. Ha, tu yang masalah dia tu kan. Sebab terlalu tamak. Wa adamul qana'ah. Antara sebab kita makan duit haram ni, tidak ada redha dengan apa yang kita ada. Tak apalah, tak boleh, tak cukup ni duit ni. Tak cukup ni, pangkat yang kita ada, tak cukup ni. Tak cukup selalu, padahal cukup. Dia nak berlebih-lebihan. Dia nak bermewah-mewahan. Tu kena beringat tuan-tuan. Itu sebab Nabi SAW cukup risau kepada golongan-golongan seperti ini, akhirnya akan buat benda-benda yang Allah larang. Baru ni saya tegur ada seorang artis. Dia kaya tuan, kaya. Cuma dia dapat satu drama ke filem, saya tak ingat cakap saya. Cuma drama tu dia kena buka tudung, bayaran dia lebih 100,000 untuk filem ke drama tu, tak ingat saya. Dia kata, ustaz, macam mana ustaz, boleh tak kalau saya buka untuk filem tu? Saya cakap, kamu akan dapat 100,000 tu. Tapi percayalah, 100,000 itu akan pergi tanpa kamu sedar ke mana duit tu pergi. Contoh Diana Amir. Contoh Yad Hamzah. Contoh ramai lagi lah. Semua artis-artis ni geng taubat semua dah. Diana Amir lagi lah. Yang bayar dia adalah David Tew. Yang kena penampar. David Tew ni sampai pening kepala. Diana Amir cerita, dia kata dia tak pernah cukup duit, sedangkan sekali bayar berpuluh-puluh ribu kepada Diana Amir ni. Ni Diana Amir cerita ni. Dia kata, ustaz, sampailah satu ketika ustaz saya rasa tak tahu pergi mana duit ustaz. Kadang-kadang David Tew bayar 80 ribu duit. Kadang-kadang 70 ribu, kadang-kadang 60 ribu. Tak tahu. Tapi duit tu habis ustaz. Mau tak habis ustaz, malam clubbing, club.
Masuk kelab, aku bayar. Kawan-kawan datang 5-6 orang, aku bayar. Tak tahu duit dah hilang, tak tahu. Habis. Joget. Pukul 4 pagi balik. 3 pagi balik. Dia kata, ustaz, teruk ustaz. Hidup saya memang teruk. Dulu. Sampai kadang-kadang, dah debit tu dah bayar. Dia buat pinjaman pula dengan debit tu. Tak cukup duit. Debit, angka debit boleh bagi lagi tak angka debit? Nanti kan potong untuk filem akan datang lah. Mana buku 55. Bayar, debit bagi. Nanti kan potong lah. Tuan-tuan, sehinggalah dia bertaubat. Dia kata, ustaz, lepas dia taubat tu, ustaz, gaji saya ni taklah besar, ustaz, sebab dah job tak ada. Dah buka tudung kan? Dah pakai tudung, mana ada job? Saya buat bisnes tudung gini-gini, buat biar ceramah, forum-forum. Alhamdulillah, ustaz, dengan duit ini, baru saya nampak saya ada duit. Baru saya tengok dalam akaun bertambah duit. Berbanding yang sebelum-sebelum ini, duit tak bertambah. Berbanding yang sebelum-sebelum ni, duit tak tahu pergi mana. Ha, itu keberkatan. Itu sebab kita ni, jangan, kita kena redha dengan apa yang kita ada. Tapi jangan lupa berusaha. Macam contoh, saya redha dengan saya sebagai pensyarah dekat UST. Tapi saya berusaha untuk ke arah, untuk naik pangkat, tak salah. Saya minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, aku nak jadi, apa nama, pensyarah yang berjaya dekat UST. Tak salah. Nak jadi macam Profesor Datuk Dr. Harundin. Tak salah. Datuk Harundin pencin Profesor. Tak salah. Walaupun dia sibuk ceramah satu dunia, satu Malaysia, tapi dia tetap Profesor dekat UST. Yang menariknya, Datuk Harundin ni, dia dihormati dulu dan hari ini. Nah, itu hebat. Saya, sebab saya sekarang ni dah termasuk daripada pentadbiran UST. Ada jawatan lah kat UST tu, boleh lah. Jadi makin sibuk tu tuan. Tu yang langgar pokok. Dia telah sibuk sangat, dia pening kepala kan. Anjing. Nampak anjing. Orang kata, betul ke anjing ustaz? Mana aku tahu aku nampak anjing ni? Ada yang tanya, tah anjing gaib ke? Datuk Seri Vida WhatsApp. Ustaz, betul ke? Saya dengar khabar itu adalah anjing hantaran orang. Pula dah. Siapa pula nak hantar aku anjing tu kan? Datuk Seri Vida ni, dia baik, dia very concerned. Dia walaupun macam tu pun, dia moha-moha, dia macam tu juga. Baik. Bayangkan saya jumpa orang-orang lama dekat UKM. Orang-orang lama ni nak pencin, dia sama pencin ni. Dia baik dengan kita. Jumpa kita selalu, kita pergi masjid surau dia orang. Kata ustaz, tak jumpa lagi lah, dia kata. Profesor yang baik macam Datuk Harundin tengok. Orang lama ingat dia. Oh tu lah. Dia datang, dia nasihat kita. Kata ustaz, saya doa satu hari nanti ustaz akan jadi macam Ustaz Harundin. Sebab ustaz boleh baik dengan Pak Gad, Pak Gad baik dengan ustaz, ustaz tegur Pak Gad. Ah, okeylah. Datuk Arun, saya tak tahu. Rupanya Datuk Harundin pun macam tu juga. Dia layan semua orang. Kelab-kelab bawahan. Dia bagi duit makan dia semua tu. Kan dia masa tu, walaupun dia apa dekat UKM, tapi dia ni kan aktif dengan perubatan, dia baik dengan apa dengan orang-orang besar. Orang besar bagi duit, dia bagi balik kat orang-orang susah tu. Ha, tu kerja dia. Tapi tuan-tuan, nak jadi macam tu bukan senang. Sebab apa? Kita kena banyak tawaduk. Kita tak boleh nak sombong dengan apa yang kita ada. Lepas tu kita tidak boleh, ini tuan-tuan perempuan, kita rasa kitalah yang paling hebat. Tak boleh. Kita kena sentiasa menganggap bahawa ada orang lain yang lebih hebat. Itu penting tuan-tuan perempuan. So, sebab kita memang kena redha dengan apa yang Allah bagi. Tapi pada masa yang sama, kita kena sentiasa juga tuan-tuan perempuan berusaha ke arah yang lebih baik. Tak salah. Ya? Manakala yang terakhir, punca menyebabkan kita ini tuan-tuan jadi makan duit haram ni sebab apa? Al-jahru, al-jahlu bi khuturati kasbil haram. Kita jahil tentang hukuman Allah Azza wa Jalla kepada orang yang makan duit haram. Contoh makan duit anak yatim. Alladina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara. Makan duit anak yatim tuan-tuan. Kita hari ni memanglah tak makan duit anak yatim. Tapi tanpa sedar. Kita tak perasan. Kita ni adik-beradik berebut duit. Duit apa? Berebut duit. Duit ni, duit. Duit si mati.
dia panggil apa? Tarikah. Bahasa Arab. Duit. Duit harta pusaka. Berkebut harta pusaka, tuan. Kadang si mati ni ada anak kecil yang masih belum balik. Selagi budak itu belum balik, dia panggil anak yatim. Kita duk berebut duit anak yatim, sedangkan kita tak layak. Tuan-tuan ingat, itulah makan duit anak yatim. Satu, kena ingat. So, kalau kata tak layak, tak payah. Jangan duk bising-bising. Permudahkanlah urusan. Orang tu mati anak. Ni ada kawan saya. Suami dia meninggal mengejut. Kena heart attack. Pensyarah juga, tuan-tuan. Bila meninggal, anak-anak dia ramai. Duit nak dapat balik lambat. Sebab dia kena ada proses semua kan. Proses faraid apa semua. Berebut pula adik-beradik nak juga. Mana berapa sedangkan kamu tu adik-beradik. Yang lelaki yang meninggal ni pula ada anak lelaki. Maka kamu dah tak layak. Tapi duk berebut nak juga harta tu. Tengok. Punya manusia ni. Nak kepada harta sampai lupa yang itu adalah duit haram. Sama juga macam kita pergi madih-madih kematian. Tuan-tuan pergi madih makan kematian. Tuan-tuan jangan harap tuan rumah akan sediakan makan tu, tuan-tuan. Ini tak tanya. Malam ni menu kita apa benda? Tahlil balik. Oh, boy. Tanya pula menu apa benda. Bang, silap air bulan. Kalau orang tuan rumah tak tahu, dia pakai duit si mati untuk buat kenduri, tuan-tuan. Semua yang makan berdosa, tuan-tuan. Sebab tidak peka. Nabi suruh kita yang pergi ziarah bawa duit, bawa makanan. Sebab agar tak tersilap makan duit anak yatim. Oh, beringat. Cuba kalau kita pergi, janganlah mengharap. Ini kita dah jadi culture pula. Ha, malam ni tak apalah, tak payah buat kat rumah. Akak buat je kat masjid, bagi duit kat masjid. Apa kita pula suruh tuan rumah yang suami dia baru meninggal buat kat masjid? Mana boleh gitu kan? Tak boleh. Kita yang tolong buat. ADK masjid tolong buat. Ah, ha, ADK masjid kutip. Tak boleh pakai duit wakaf. Yang pakai duit wakaf pula kan? Pakai duit kita. Kita ni ADK masjid kita sebagai penghargaan kepada si mati yang dulunya ADK dan dulunya orang kuat masjid kita. Kita kutiplah sikit seorang. Kita buat makan malam ni. Apa masalah? Dah. Lepas tu ada seorang. Tak apa, tak apa. Saya yang akan sponsor. Dia baik dengan saya. Saya akan sponsor. Berapa makan? RM2,000. Saya bayar RM2,000. Ha, itu bagus. Itu yang Nabi ajar. Bukan kita pergi ke rumah tuan-rumah tu. Kak, malam ni masjid akan buat lah insyaAllah. Kos ni berkurang RM1,500 kak. Catering ni geng masjid juga. Tuan rumah baru mati suami. Tak tahu duit nak cukup ke mana. Dia ambilnya bekas suami dia punya duit. Arwah suami dia punya duit. Tuan-tuan, kita dah makan duit anak yatim. So, belum ingat. So, jangan sampai-sampai. Sampai kita ni kena tahu. Jangan sampai tak tahu. Dia bagi al-jahlu bi khuturatil kasbi. Jangan sampai jahil tak tahu yang mana halal, yang mana haram. Kena tahu yang mana halal, yang mana haram. Tu kena mengingat. Saya cukup takut bapak macam ni. Tuan-tuan nak buat tahlil, buat. Tak ada masalah. Ada orang kata jangan buat tahlil. Itu bid'ah. Itu dia punya pandangan. Saya punya pandangan, tak ada masalah. Buatlah tahlil, tak apa. Tapi jangan ambil duit tuan rumah. Itu yang paling penting. Sebab saya khawatir akan termasuk daripada duit-duit anak yatim. Kecuali tuan rumah ambil daripada duit botol. Botol tu mana? Kan bila kita orang meninggal, kan dia orang sediakan botol kan? Kita masukkan duit dalam botol. Duit dalam botol tu, ah, tuan rumah tak nak. Dia kata, ustaz, saya tak nak duit. Tak apalah, buatlah makan. Kan? Ah, boleh. Nak guna duit tu, duit tu duit. Boleh diguna semua. Untuk urusan jenazah boleh. Nak buat urusan kubur boleh. Nak buat urusan itu boleh. Semua boleh. Buat makan boleh. Yang penting bukan daripada duit arwah si mati. Itu paling penting. Itu kena beringat tuan-tuan. Bila tuan-tuan ingat, insyaAllah. Baik. Waruya anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu شرب لبنا فاعجبه فقال للذي سقاه من اين لك هذا. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab dia minum laban. Laban ni susu masam. Sedap susu masam ni. Susu masam ni kalau kena dengan tempat sedap. Dia masam, tak masam sangat, dia tak payau sangat, dia sedap. Sedap. Umar minum dah. Maka dia bertanyalah kepada orang yang minum kan dia ni, bagi minum. Sedap, dia kata, mana kamu dapat susu ni? Faqal marartu bi ibilis sadaqah wa hum ala ma'ik fa akhadhtu min albaniha fa adkhala Umar yadahu fa asqa. Allahu akbar. Aku pergi jumpa, aku pergi kat satu kawasan, ada nampak unta.
Unta ini hasil pemberian orang. Lepas tu unta ni pula ada susu. Aku pergi ambil susu dia ni tanpa meminta izin. Ah, barang curi bah. Dia nak kata curi, dia barang sedekah, bukan milik orang. Kamu ambil benda tu tak jelas, dia panggil macam benda syubhah lah. Syubhah. Benda tak nampak, ay, macam mana kamu ambil barang bukan kamu punya? Kamu bagi pula Umar minum. Umar masukkan jari dia dalam mulut. Muntah balik Umar bin Khattab. Sebab apa? Sebab khawatir. Kesan daripada susu itu menyebabkan kamu dilempar di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi muslimi muslimat yang dirahmati Allah. Itu dia empat perkara. Punca seseorang itu makan duit haram. Punca orang itu dia tak sedar pendapatan dia tu adalah pendapatan yang syubhah, yang menakutkan. Tu sebab tuan-tuan kena banyak bertanya. Kerjaan bekerja-bekerja ni memang tuan-tuan kena tahulah apa yang boleh, apa yang tak boleh. Bagi sewa rumah, tahulah rumah untuk apa.